Kisah pengantin pria yang memakai infus saat akad nikah tengah viral di media sosial TikTok. Video pengantin pria yang sedang sakit saat acara pernikahannya itu, dibagikan akun TikTok @vivilesmana. Pengunggah video merupakan istri dari pengantin pria. Menurut Vivi Lesmana, sang suami sempat alami sakit menjelang pernikahan. Hal tersebut membuat dirinya panik dan cemas terhadap kondisi pasangannya. Namun, acara akad tetap berlangsung. Jadi, H3 sebelum menikah saya dikabarin oleh suami bahwa dia jatuh sakit. Awalnya saya kira cuma sakit biasa, ternyata setelah cek darah suami terkena DBD, kata Vivi kepada Tribunnews.com, Selasa, tanggal 21 September tahun 2021. Pas dengar kabar saya panik, lalu saya diantar oleh kedua orang tua saya ke RS, posisinya sudah malam dan kebetulan saya pun sudah dipingit, lanjutnya. Selanjutnya, Vivi membagikan momen bahagia sekaligus haru ini di akun media sosialnya, TikTok. Kini, videonya bersama sang suami ketika menikah itu viral dan banyak mendapat pujian warganet. Hingga Selasa, tanggal 21 September tahun 2021, siang, video telah disukai 21.000 pengguna. Vivi yang awalnya iseng mengunggah video itu, tak menyangka mendapat banyak respon dari publik. Vivi Lesmana, perempuan asal Banten ini mengungkapkan cerita pernikahannya pada tanggal 23 Februari tahun 2020.